Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana penundaan pemilu di 2024. Wacana itu ternyata mendapatkan sorotan publik, teman-teman, termasuk dari partai politik lain yang ada di Senayan. Usulan yang disampaikan Caimin, kemudian disusul dengan Zulkifli Hasan, ternyata menimbulkan satu kegaduhan tersendiri di media sosial. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung terkait wacana pemilu 2024 ditunda. Bahkan kemarin AHY sudah menyampaikan, mereka yang mencoba mewacanakan pemilu 2024 ditunda, pada dasarnya mereka ingin melanggengkan kekuasaan dan mereka takut kehilangan jabatan. Ya benar teman-teman, kalau pemilu itu ditunda maka jabatan mereka bertambah, kekuasaan mereka juga bertambah. Jadi ini yang akhirnya menjadi ujung dari penundaan pemilu di 2024. Nah kali ini teman-teman ada respon yang cukup baik juga dari PDIP yang mengatakan tidak ada alasan pemilu 2024 ditunda. Jadi kalau kita melihat PDIP masih konsisten, tidak mau Jokowi 3 periode, apalagi penundaan pemilu di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. PDIP mengatakan tak ada alasan kuat tunda pemilu 2024, jangan ulang masa lalu. Jadi mengingatkan kembali masa lalu itu ada 32 tahun Indonesia dipimpin oleh Pak Harto. Nah, di ujungnya teman-teman terjadi aksi demo yang luar biasa melengsarkan Pak Harto. Jadi PDIP mengingatkan jangan sampai mengulang masa lalu. Jadi masa lalu yang dimaksud adalah masa lalu ketika Indonesia dipimpin Pak Harto yang cukup lama. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun berkomentar soal usul penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menurut dia, tak ada alasan kuat untuk menunda pemilu dan PDIP tegas menentang usul tersebut. Sikap PDIP jelas, urusan konstitusi clear. Dalam negara demokrasi, ya usul-mengusul boleh-boleh saja toh, tapi kita harus melihat, konstitusi itu fundamental. Apakah kondisi negara ini sudah begitu demikian parah sampai pemilu 2024 harus ditunda? Kata Komarudin saat dihubungi Jumat 25 Februari. Baik kita, tidak ada alasan kuat untuk itu. Clear. Pemilu ya 2 periode. Dibatasi 2 periode. Ya 2 periode. Supaya kita tidak jadi bangsa yang tingkat pengetahuan seperti keledai, imbuh dia. Jadi ini tamparan yang cukup keras dari pengurus PDIP. Artinya jabatan presiden itu 2 periode maksimal, 2 periode. Itu sudah clear, sudah jelas. Jadi kalau ada wacana penundaan pemilu 2024, ini ditentang oleh pihak PDIP. Komarudin menekankan sikap ini sesuai dengan prinsip Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, ia mengingatkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden pun sudah ditolak Jokowi. Sikap Bu Mega itu jelas. Ibu Mega kalau urusan konstitusi clear. Sikap itu ditunjukkan pada 1998. Kita saat itu juga dalam krisis ekonomi, tapi perintah konstitusi pemilihan langsung. Dalam kondisi itu, ibu konsisten melaksanakan konstitusi pemilu, terangnya. Jadi ini masih bagus teman-teman, sikap dari Megawati Soekarnoputri yang tetap berpegang teguh pada konstitusi. Jadi sikapnya tetap bahwa pemilu itu digelar setiap 5 tahun. Tetapi ini berbeda dengan Caimin atau Zulkifli Hasan minta pemilu ditunda. Alasan ekonomi, alasan pandemi, alasan biaya pemilu, alasan Pak Jokowi pemerintahnya ini baik karena hasil survei di atas 73% publik puas dengan pemerintahan Jokowi. Itu alasan yang mereka sampaikan. Tetapi PDIP mengatakan tidak ada alasan
menunda pemilu 2024. Ini cukup clear yang disampaikan oleh pihak PDIP, teman-teman. Itu sejalan juga dengan pernyataan Presiden di sidang umum MPR. Dia tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Jadi kalau konstitusi jelas, Presiden bersumpah laksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara konsisten tanpa dia. Komarudin melanjutkan, pembatasan masa jabatan Presiden dilakukan dalam amandemen karena saat Orde Baru, pemetaan yang tak jelas dalam konstitusi berujung konflik. Sementara saat ini pandemi dan ekonomi dinilainya belum kuat sebagai dasar amandemen atau reformasi konstitusi hingga Presiden dapat menjabat lebih dari dua periode. Amandemen tegas cantumkan Presiden jabat 5 tahun, maksimal 2 periode. Setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Jadi sepanjang belum ada hal yang mengancam, yang tidak bisa diatasi, boleh. Kalau alasan COVID, ekonomi, seterusnya, kemarin kita pilkada juga dalam situasi ini kan, ujarnya. Jadi kemarin pilkada juga dilaksanakan, juga tidak ada masalah. Baik-baik saja, walaupun ini masih dalam pandemi COVID-19. Nah, kalau pemilu 2024 digelar, 2 tahun lagi teman-teman, apakah tidak mungkin? Apakah akan berpengaruh pada COVID-19? Padahal hari ini, sebagian besar masyarakat ini sudah divaksin, vaksin COVID-19. Jadi, masyarakat ini lebih kebal, lebih imun dari virus-virus seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan ada perbaikan dari sisi kesehatan masyarakat, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk ditunda karena faktor pandemi, karena sudah mereka melaksanakan aktivitas seperti biasa. Bagi mereka yang ASN, mereka ya tetap bekerja seperti biasa, bagi swasta juga bekerja seperti biasa dan sebagainya. Artinya ekonomi sudah mulai tumbuh, mulai menjadi lebih kuat. Sehingga tidak ada alasan kalau pandemi dijadikan alasan penundaan pemilu 2024. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi bagi PDIP tidak ada alasan kuat untuk dilakukan. Kekuasaan itu cenderung menggoda. Tapi seberapa besar kita tidak ulangi hal-hal di masa lalu. Bangsa ini kedepannya harus lebih fokus dan penuh kepastian. Jadi usul-mengusul boleh, tapi harus dilihat urgensinya, terang dia. Lebih lanjut, Komarudin meminta elit politik tak berbicara atas sebagian kecil masyarakat terkait usul penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan Jokowi. Sebab usulan kelompok masyarakat tidak bisa mewakili sekitar 200 juta masyarakat Indonesia. Kalau mau dengar aspirasi rakyat, ya silahkan lakukan referendum bahwa perlu amandemen. Kan semua selalu atas nama rakyat. Rakyat yang mana harus jelas. Tidak bisa sekelompok dukung dianggap mewakili paparnya. Komarudin mengaku dirinya sudah mendukung Jokowi sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo sampai gubernur DKI Jakarta. Bahkan ia pernah menjual mobil pribadi sebagai modal kampanye Jokowi. Luar biasa teman-teman, Komarudin waktu pun pendukung Jokowi. Pada waktu Jokowi masih menjadi wali kota Solo, kemudian Jokowi maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, ini Komarudin waktu pun mendukung Pak Jokowi, sampai Pak Jokowi mencalonkan menjadi calon presiden, waktu pun ini mendukung Pak Jokowi. Tetapi urusan masa jabatan ditambah Jokowi, dia tidak sepakat. Kenapa? PDIP, Megawati ini sudah mengatakan konsisten kepada konstitusi. Jadi kalau pemilu itu digelar tiap 5 tahun, ya itu tetap digelar 5 tahun. Tidak ada alasan misalkan ekonomi, pandemi, dan sebagainya. Pokoknya kita berpegang pada konstitusi. Jadi ini sebenarnya sikap yang saya pikir cukup baik dari PDIP yang berpegang pada konstitusi. Dan demikian juga dengan Pak Jokowi, teman-teman. Pak Jokowi itu sebenarnya tidak sepakat dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan Pak Jokowi mengatakan orang yang mengusulkan Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya itu adalah orang yang mencari muka atau
menampar muka Pak Jokowi atau akan menjerumuskan Pak Jokowi. Jadi ada tiga yang disampaikan oleh Pak Jokowi kalau usul itu dilakukan, yaitu orang itu mencari muka, kemudian ini bisa menampar muka Pak Jokowi atau bisa menjerumuskan Pak Jokowi. Kenapa menjerumuskan, teman-teman? Kalau itu dilakukan, berarti Pak Jokowi ini akan berhadapan dengan konstitusi. Dan ini akan bermasalah. Pak Jokowi akan digugat oleh banyak orang. Dan ini bisa berurusan dengan kasus-kasus hukum kalau seperti ini. Makanya sikap Pak Jokowi itu menolak terkait masa jabatan presiden itu diperpanjang. Nah, sekarang kok muncul dari Muhaimin dan dari Zulkifli Hasan terkait penundaan pemilu di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.